Selebgram sekaligus influencer Tirta Mandira Hudi atau lebih akrab disapa Dr. Tirta menjalani suntik vaksin COVID-19 di Puskesmas Ngemplak 2, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum disuntik, Dr. Tirta memastikan jenis vaksin yang diterima sama seperti vaksin yang disuntikan pada Presiden Joko Widodo, yakni vaksin Sinovac. Dr. Tirta bahkan membagikan video saat menjalani vaksinasi secara langsung lewat akun media sosialnya. Relawan peduli pencegahan COVID-19 ini mengaku tidak merasakan efek samping apapun setelah menjalani vaksinasi. Box, packaging, dan kawan-kawan, serta proses penyuntikan. Dan saya lebih menyuntiknya, melihatnya tuh proses vaksinasi bukan ke saya. Karena kan orang berkonspirasi apa yang diterima oleh tokoh-tokoh berbeda. Jadi yang diterima Pak Bupati, yang diterima Kapolres, dan yang diterima Dandim, itu semua sama. Jadi terbukti sama semua. Jadi kita jauhi info hoax, dan emang Sinovac ini kan safety issue-nya tinggi ya, tinggi banget kamar. Dan ini gratis, rasanya nggak ada apa-apa, nggak ada bengkak, nggak pingsan, masih hidup, tetap ngegas, salam YNBA. Selain Dr. Tirta, vaksinasi juga dijalani Bupati, serta beberapa penjabat Kabupaten Sleman lainnya. Pada tahap awal, vaksin Sinovac akan disuntikan pada 12.380 sumber daya kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi dimulai awal pekan depan di 52 fasilitas kesehatan.